Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Hari ini aku sedang makan. Oh iya, tumben-tumbenan ya, aku masak sendiri nih. Tapi rasa makanannya enak banget. Biasanya kan aku kalau masak tidak ada rasanya. Kalau enggak ya, gosong. Oh iya, aku jadi mau cari Mia. Mia harus coba masakanku, biar dia tidak mengejek lagi. Lagi pula, Mia dari mana ya? Mia, Mia, aku dari tadi belum lihat Mia nih. Mia dari mana sih? Padahal kan aku masak enak hari ini. Mia, Mia, wah Mia dari mana? Mia, ayo makan. Aku sudah masak untuk kamu juga. Mia, Mia. Wah, Mia tidak dengar atau gimana sih? Jangan-jangan Mia masih tidur lagi. Aku benar-benar kesel deh. Mia ada di mana sih? Atau, wah, jangan-jangan Mia udah pergi main duluan. Kalau gitu, aku harus cek dulu ke kamar Mia. Takutnya Mia ninggalin aku. Bagaimana ini? Mia, Mia, kamu masih ada di dalam kamar kan? Mia, wah, ternyata Mia masih tidur. Mia, ayo bangun. Pantas aja, dari tadi dipanggil-panggil gak jawab-jawab. Ayo Mia, cepet bangun. Kamu harus makan dulu. Aku sudah memasakkan makanan yang enak buat kamu. Oh, apaan sih kak? Udahlah nanti aja. Aku masih ngantuk tahu. Ayo Mia, cepetan. Nanti makanannya keburu dingin. Ayo, nanti habis makan kita pergi bermain deh. Kak Yuta, aku tidak mau. Aku masih ngantuk. Udah Mia, ayo cepat bangun. Aku paksa ya. Pokoknya kamu harus bangun sekarang. Apaan sih Kak Yuta? Udah Kak Yuta pergi aja dari sini. Ganggu tidurku tahu. Pergi, cepat. Mia kok galak banget sih? Ya udah, kalau gitu aku mau main sendiri aja. Dadah Mia. Dasar Mia, diajak main malah enggak mau. Ya udahlah, aku mau main sendiri. Kira-kira aku main apa ya? Oh iya, aku ada ide. Aku akan pergi ke rumah Atom sama Atom aja. Aku akan ajak mereka bermain. Loh, itu ada Atom sama Atom. Atom, Atom, kalian ngapain di sini? Ayo main, main, main. Wah, pas sekali. Aku baru aja mau main ke rumahmu. Yaudah deh, ayo kita main ke taman. Ayo, ayo, pakai mobil, pakai mobil. Yaudah deh, kita naik mobil aja biar nggak capek. Ayo, ayo, kita pinjam mobil ke Sakura aja ya kalau gitu. Mia, mana? Mia, mana? Wah, Mia-nya masih tidur, Atom. Atom, tadi dibangunin malah marah-marah. Mia pemalas. Mia pemalas. Yaudahlah, tidak apa-apa. Ayo, Atom. Atom, kita main aja perosotan. Sepertinya perosotan bakalan seru deh. Perosotan, perosotan, perosotan. Wah, asik. Aku akhirnya bisa main perosotan. Ayo cepat, Atom, Atom. Tidak seru, tidak seru. Wah, masa sih? Padahal seru-seru aja kok. Yaudah, kita main jungkat-jungkit deh. Gimana? Ayo, ayo, ayo. Yaudah, ayo cepat, Atom, Atom. Kita mainnya bergantian ya. Masa sih ini yang masak Kak Yuta? Kok tumben masakan Kak Yuta jadi enak? Paling Kak Yuta tadi pesen GoFood. Gak mungkin kalau Kak Yuta masak sendiri. Masa masakan Kak Yuta seenak ini sih? Oh iya, ngomong-ngomong Kak Yuta tadi main kemana ya? Coba deh, aku abis ini bakalan cek ke taman. Barangkali Kak Yuta ada di sana. Ya udah, aku mau siap-siap dulu. Soalnya kan ini waktunya main.
Aduh, badanku sakit semua karena aku habis bertarung dengan monster. Aku harus segera ke rumah sakit. Aku akan mengobati lukaku. Aduh, sebelum monster-monster itu datang lagi. Aduh, sakit sekali. Wah, sepertinya aku tidak kuat untuk berjalan ke rumah sakit. Aduh, aku udah mau jatuh. Aduh, sakit. Tolong. Oh, no. Tolong. Sakit. Tolong. Wah, asik. Ayo cepat, Atom. Lebih cepat lagi. Ternyata main jungkat-jungkit beneran asik. Tadi sepertinya aku dengar sesuatu deh. Yuta, aku juga pengen. Aku juga pengen. Wah, tapi jungkat-jungkit ini cuma bisa untuk 2 orang. Ayo, main yang lain. Main yang lain. Yaudah deh, tapi kita main apa ya? Di taman kan cuma ada ini-ini aja. Ayo, main ke pantai. Pantai, pantai. Wah, ide bagus. Yaudah deh, ayo kita main ke pantai. Sepertinya seru. Ayo, ayo, ayo. Yaudah, ayo. Tunggu apa lagi? Oh iya, kalau ngajak Mio, pasti bakalan lebih seru ya. Iya, iya, iya. Tolong, tolong. Ya, aku sepertinya mendengar sesuatu deh dari tadi. Itu di sana. Oh, sepertinya itu cuma pengemis yang minta uang pada kita. Iya, tidak punya uang. Wah, sepertinya perutku sudah kenyang. Sekarang saatnya aku main. Oh iya, tapi Kak Yuta main kemana ya? Mungkin dia ada di taman. Cobalah aku cek dulu. Tolong, tolong. Wah, kenapa paman itu minta tolong ya? Paman, paman, paman kenapa? Tolong, bawa aku ke rumah sakit sebelum monster itu muncul lagi. Apa? Monster? Hah, monster? Memangnya paman ini siapa? Aku adalah Power Ranger yang melindungi kota ini. Aku terluka karena tadi habis berperang melawan monster. Huh? Wah, bahaya dong kalau begitu. Ya udah, paman, aku akan bawa paman ke rumah sakit. Tolong ya, tolong, sakit. Wah, tenang aja, paman. Aku akan telepon Cat Butler. Aku akan segera menyuruh Cat Butler datang ke sini. Wow. Soalnya kan Cat Butler sepertinya sedang bertugas di rumah sakit. Cat Butler, tolong segera ke depan taman. Ada Power Ranger yang terluka karena paman Power Ranger habis berperang melawan monster. Tolong ya, Cat Butler, tolong cepat ke sini. Soalnya Power Ranger-nya kesakitan. Tolong ya. Iya, Mio. Aku akan segera ke sana. Tenang ya, paman. Sebentar lagi Cat Butler akan datang. Oke, baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Yang penting paman harus bersabar ya, karena sebentar lagi Cat Butler akan datang. Iya, sakit. Tapi minta tolong satu lagi boleh? Minta tolong apa, paman? Aku tidak punya kekuatan untuk melindungi kota ini. Aku akan berikan resbol ini dan makanlah. Kamu akan punya kekuatan untuk melindungi kota ini. Wow. Wah, beneran, paman? Ya udah deh. Kalau gitu, aku akan makan resbol ini. Terima kasih ya, paman. Tapi tolong ya, gunakan kekuatanku untuk melindungi kota ini. Jangan untuk bermain-main. Baik, paman. Aku akan gunakan sebaik mungkin. Oh iya, ada satu lagi. Kamu hanya boleh memakan resbol ini ketika kamu sedang terdesak ya. Ingat, cuma saat terdesak saja. Oke. Saat terdesak ya, paman. Baiklah, aku akan ingat-ingat itu, paman. Tenang saja. Terima kasih ya. Aduh, sakit. Wah, yang sabar ya, paman. Sebentar lagi akan datang. Ayo, dokter ya, Bu. Kita harus segera menolong Power Ranger yang terluka itu.
Iya, Kate Butler, cepat, cepat nyetirnya. Iya, ini aku sudah berusaha secepat mungkin. Wah, akhirnya kita sampai juga. Wah, Mia, Mia, mana Power Ranger-nya? Ini Kate Butler, Power Ranger-nya sudah terluka. Sepertinya dia terluka parah. Wah, gawat ini. Aku harus segera mengobatinya. Ya sudah, Power Ranger, kamu harus ikut aku ke rumah sakit. Tolong ya, obati aku sampai sembuh. Udah, tenang saja. Tapi siapa yang akan melindungi kota Sakura? Huh? Tenang saja, Kate Butler, aku akan melindunginya. Wow. Wah, apa Mio bisa melindungi kota Sakura? Tenang saja, aku sudah memberikannya resbol ajaib. Ah, begitu. Wah, tapi aku penasaran deh. Kira-kira resbol ini beneran bisa punya kekuatan ya? Aku pengen coba lah. Wah, seperti apa ya rasanya? Sepertinya enak. Enak sekali. Ternyata resbol ini enak. Ternyata aku sudah berubah menjadi Power Ranger. Ternyata benar, aku sekarang jadi Power Ranger Mio. Aku mau pamer ke Kayuta. Kayuta mana? Sekarang kan pakaianku sudah ala Power Ranger, tapi Kayuta malah nggak ada di sini lagi. Kayuta ada di mana sih? Kayuta, Kayuta, kemana perginya Kayuta? Huh? Oh iya, sekarang kan aku punya kekuatan Power Ranger. Kira-kira aku bisa terbang atau tidak ya? Aku pengen coba lompat-lompat deh. Soalnya aku penasaran sekali. Wah, ternyata Power Ranger ini memiliki jetpack. Aku udah bisa terbang. Asik. Kalau gini caranya, aku bisa cari Kayuta dengan gampang sih. Wah, Kayuta, Kayuta ada di mana? Wah, Kayuta kok tidak ada sih? Akhirnya sebentar lagi kota ini akan menjadi milikku. Wah, Kayuta mana sih? Kesel banget. Kayuta main di mana sih? Kok dari tadi dicari nggak ketemu-ketemu? Wah, itu sepertinya Yuma terbakar. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Aku harus mendekatinya. Kira-kira kenapa ya? Yumat kok bisa sampai terbakar? Sebenarnya apa yang terjadi? Loh, aku harus lihat dari dekat. Loh, ternyata itu sepertinya ada sesuatu. Wah, itu monster. Wah, bagaimana ini? Itu monster apa ya? Jangan-jangan ini monster yang dimaksud sama Paman Power Ranger itu. Kalau gitu, aku harus segera lapor ke Paman Power Ranger. Sebentar deh, Paman Power Ranger kan sedang diobatin oleh Kate Butler. Kalau gitu, ini adalah tugasku untuk mengalahkan monster ini. Baiklah, aku akan segera melawan monster ini. Hei monster jelek, cepat pergi dari kota Sakura. Sepertinya aku mendengar suara, tapi di mana ya? Itu ternyata. Mau apa kau anak kecil? Cepat pergi dari sini, jangan ganggu aku. Sebentar lagi kota ini akan aku kuasai. Wah, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Rasakan ini. Iya. Tapi aku hanya merasa geli, geli. Wah, ternyata kekuatanmu hanya sebesar itu ya. Tidak membuatku takut. Wah, gimana ini? Ternyata monster itu kuat sekali. Oh iya, aku baru ingat. Tadi kan Paman Power Ranger memberikan resbol satu lagi untuk dimakan saat terdesak. Kalau gitu, aku akan memakan resbol yang ini deh. Soalnya tadi kan udah, sekarang tinggal yang ini. Wah, ternyata monsternya benar-benar menyeramkan. Loh, siapa kalian? Halo, aku kembaranmu. Aku memiliki kekuatan air.
Hai, aku juga kembaranmu. Aku memiliki kekuatan angin. Wah, ternyata ini adalah kekuatan dari resbolnya. Kalau begitu, ayo Mio angin, Mio air. Ayo kita serang bersama-sama monster itu. Ayo serang, ayo serang. Tapi apakah kekuatan kita akan menang? Kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencobanya. Wah, kalau gitu, ayo kita harus mengumpulkan kekuatan kita. Ayo cepat, Mio angin, Mio air, serang! Iya! Ternyata asik juga ya bermain di pantai, Atom. Atom. Asik, asik, asik. Wah, lihat itu. Sepertinya ada asap-asap deh. Itu asap apa ya? Huh? Kebakaran. Kebakaran. Oh, wah, no. Iya sepertinya. Kalau gitu, aku mau cek dulu. Kira-kira ada kebakaran apa? Wah, itu ada Mio. Huh? Itu ada abu apa ya? Aku jadi penasaran deh. Kenapa hitam begitu? Itu adalah abu dari monster, Kayuta. Apa? Monster? Iya, betul, Kayuta. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang ada di belakangmu itu, Mio? Jadi, beginilah. Mereka kembaranku, Kayuta. Apa? Kembaran? Kenapa kamu punya kembaran, Mio? Begini, Kayuta. Tadi, aku menolong Power Ranger dan diberi kekuatan untuk melindungi kota ini. Dan aku pun berhasil mengalahkan monsternya, Kayuta. Wah, jadi kamu habis mengalahkan monster, Mio? Iya, betul, Kayuta. Wah, terus kemana perginya Power Ranger itu? Jadi, paman Power Ranger tadi sedang dirawat Cat Battle di rumah sakit. Wah, kalau gitu kita harus jenguk paman Power Ranger-nya, Mio. Jenguk, jenguk, jenguk. Loh, kenapa harus dijenguk, Kayuta? Ya, siapa tahu aku diberi kekuatan juga seperti kamu. Wah, Kayuta ini. Tapi bantuin aku untuk membereskan kekacauan yang disebabkan oleh monster itu ya. Tenang saja, Mio. Aku akan membantumu. Oke deh, kalau gitu habis semuanya selesai, kita akan jenguk paman Power Ranger. Oke, Mio. Ayo cepat, Atom, Atom. Kita harus membereskan semua kekacauan ini. Ayo, ayo, ayo. Wah, ternyata kamu keren, Mio. Kamu bisa mengalahkan monster itu sendirian. Tidak sendirian kok, Kayuta. Karena ini semua berkat dua kembaranku ini. Wah, iya. Kalian bekerja sama.